mendidih, benar. Mendidih, karena tidak semua yang dikatakan si kece ada di HP-HP kita. Ternyata biadab luar biasa, penghinaan luar biasa, sampai mengatakan Muhammad itu adalah ya Allah ya Rabbana, Nabi Muhammad calon penghuni neraka. Pengikutnya juga sama calon penghuni neraka. Nauzubillahi min kece goblok. Ini sebuah penghinaan yang luar biasa. Tidak ada jalan lain. Yang paling pantas untuk si kece itu adalah diberikan hukuman yang sangat berat supaya menjadi efek jera bagi yang lainnya. Hukuman untuk mati. Syariat agama Allah Subhanahu wa taala, terutama baginda lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mengatakan bohong orang mengatakan cinta Nabi setiap hari baca sholawat, tapi ketika Nabi dihina diam saja. Betul. Saya mau tanya, cinta sama Nabi dia? Cinta sama Rasul dia? Cinta. Sekarang Nabi diacak-acak, diledek, dihina, diinjak-injak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah turunkan azab kepada si kece. Amin ya Rabbi.